wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat tutorial lagi ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan gigi palsu bagian atas ya. Ini gigi palsu udah kita cetak. Ini proses pengeringan cetakan gip ya. Jadi ini udah kita keringkan sekitar 30 menit yang lewat. Jadi ini udah terasa dingin, udah bisa dibuka ya. Jadi hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan awal gigi palsu sampai giginya dipoles ya. Ini udah kering, tinggal dibuka. Jadi proses selanjutnya kita akan membuka cetakan gip ya. Oke teman-teman, dukung terus channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Jadi untuk proses awal membuka cetakan gip, kita cukup mencungkil dari cetakan mulut ya. Ini udah kebuka. Setelah terbuka, baru kita garis. Ini cetakan alginat ya. Jadi sesudah dicetak dia jadi kayak karet. Sebelum jadi dia encer ya. Nah, jadi kita buang pelan-pelan. Jadi untuk pengeringan yang bagus sekitar 30 sampai 40 menit ya. Ini udah kebuka. Jadi karena pengeringannya lama, ini gigi asli yang masih tertinggal kelihatan ya. Kelihatan. Jadi nanti kita akan membuat gigi palsu bagian depan ya. Ini gigi depan ada 4 gigi. Karena gigi samping ini taring ya. Jadi nanti kita buat gigi tengah 2, gigi samping 2 ya. Jadi proses selanjutnya setelah kita buka, ini cetakan tadi ya. Setelah kita buka, kemudian kita kasih lilin ya. Ini lilin. Jadi masing-masing ahli gigi itu bermacam-macam tekniknya ya. Kalau saya selalu memakai lilin buat penyusunan gigi palsu ya. Kenapa saya pakai lilin? Karena lilin ini bisa menyesuaikan kerapian susunan gigi ya. Jadi contoh kayak gini. Ini kita pakai lilin. Sebelum kering masih bisa digeser ya. Maksudnya sebelum kering masih bisa dirubah. Kalau kita pakai langsung nggak pakai lilin, jadi susunannya kita nggak tahu ya. Sebelum rapi dia mengering. Kalau pakai lilin kan masih bisa dirubah ya. Ini udah kesusun 4 gigi. Nah ini kan udah kesusun, ada 4 gigi. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik di sini ya. Ini langit-langit akrilik. Nanti lilinnya kita buang, kemudian kita buat langit-langit akrilik di sini ya, bagian dalam. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik ya. Ini lilinnya udah kita buang ya. Jadi ini langit-langit akriliknya. Kalau tadi ini masih lilin ya. Jadi ini langit-langit akrilik. Ini gigi depannya ya. Ini udah rapi. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Pengeringan akrilik sekitar 30 menit. Kemudian setelah kering baru kita buka ya. Jadi sebelum kering di sini masih dingin. Nanti proses pengeringan langit-langit akriliknya hangat dulu. Setelah hangat kemudian dia dingin lagi ya. Nah, jadi kalau kita untuk membuka setelah dingin baru kita buka ya. Kalau masih hangat berarti masih proses pengeringan bagian depan ya. Jadi proses selanjutnya setelah ini kita buka ya. Ini kita buka langit-langit akrilik, kemudian kita potong. Ini kita potong, kita buang yang tajamnya. Di sini kita tipiskan ya. Kalau ini kan masih tebal, masih kasar. Jadi kita tipiskan.
Setelah itu kita gurinda memakai yang kasar. Setelah yang kasar kita pakai yang halus. Proses terakhir kita poles ya. Jadi proses selanjutnya kita akan menunggu pengeringan langit-langit akrilik ya.
Ini gigi palsunya udah selesai ya. Jadi ini hasil akhir. Ini udah kita poles ya. Ini udah kita poles, udah halus. Ini gigi depan. Ini bagian dalam langit-langit akrilik ya. Mungkin teman-teman lihat ini lebih halus. Ini gigi depannya. Ini langit-langit akrilik ya. Jadi ini udah finishing, udah dipoles. Jadi tinggal menunggu proses pemasangan di mulut pasien ya. Jadi ini nanti kita cocokkan lagi sama gigi bawah. Jadi gigi bawah nanti dicocokkan gigitannya di sini ya. Oke teman-teman, ditunggu video selanjutnya.